Oke, pemirsa, menu istimewa kita sesuai janji saya tadi ya, kita bakalan makan barengan sama warga Desa Sebelimbingan. Dan pastinya kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan. Dari tadi juga kita sudah memakai masker, terus juga selalu mencuci tangan. Dan untuk warganya juga pada semuanya udah beberapa persen sudah vaksin ya. Yeah. Dan pastinya ini kita bersama dengan Bapak Haji Saukani selaku Kepala Desa Sebelimbingan. Pak, ini untuk warganya semuanya udah aman Pak ya untuk COVID? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semuanya hampir sudah divaksin. Khususnya yang hadir ini semuanya sudah divaksin. Iya, pastinya. Iya. Dan daripada berlama-lama kita langsung let's go makan. Oke, kita buka. Kita lapar. Maskernya? Iya, buka masker. Oke. Kita mulai makan. Iya. Bu, ayo Bu, ayo Bu. Bu, jangan dilihatin aja Bu. Jangan sopan-sopan Bu. Jangan sopan-sopan. Ayo silakan makan. Dimakan. Ini teman-teman yang pakai baju merah dari mana? KKN UIN Sisa Marinda. Oh, oke. Okay. Lumayan ya dapat ya. Makan bareng. Pak, kita saya ambil ini. Yang paling enak biasanya ini kepalanya. Oh, paling enak. Banyak vitaminnya juga. Wow. Kalau saya senangnya ini. Labu. Labu. Ini saya double nih makannya nih. Oke, kita makan dulu. Makan cus. Ini adalah Gengce Haruan. Iya. Yeah. Makan. Mantul. Muena. Bismillah. Nah, ini aku bakalan nyobain ini namanya asam patin. Ini untuk ikan Gengce Haruannya di atasnya ada tomatnya, ada bawangnya. Oh. Ini baru, yang bikin enak. Iya, baru ditambah lagi sama sambal mangga, makin full. Ada tambahan yaitu sayur labu santan. Mari kita coba. Oh, sama oseng tempe juga ya. Oke, ini juga ada oseng tempe. Kalau di sini makan rame kayak gini namanya apa, Bu? Pak, kalau makan rame gini apa namanya? Makan seprah. Makan seprah. Artinya makan bersama-sama. Oke, makan bareng. Makan sama-sama. Makan bareng lah. Makan seprah. Seprah kalau bahasa Kutainya. Nah, ini kita mau nyobain sayur labu, santan, dan juga tempe. Labunya labu banget. Bukan labu sembarangan ini. Pemirsa, itu tadi masak-masak kita di program Menu Istimewa. Jangan lupa saksikan selalu program Menu Istimewa barengan saya, Vanessa Daris. Bye-bye!